Kenalkan, nama saya Muhammad Habib. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ingin meminta sedikit wawancara atas atas kegiatan bimbingan konseling di SMA Negeri 4 ini. Boleh. Yang pertama, bagaimana sarana dan prasarana DK di SMA Negeri 4 ini? Sarana prasarananya belum memadai. Ruangannya pun belum memadai. Kalau untuk program DK bagaimana? Programnya ada dia program yang memang rutinitas dalam setahun itu memang harus dilaksanakan, dan ada memang sewaktu-waktu dia diperlukan. Contohnya dalam hal pembangunan rumah. Dia terjadwal. Programnya kami buat dari melihat berdasarkan kebutuhan siswa. Kalau untuk administrasi layanannya bagaimana? Administrasi layanannya kami memegang data siswa tentang keadaan orang tuanya, kemudian tentang data belajar anak, kemudian tentang data kehadiran siswa. Kalau untuk proses penilaian evaluasi di diberikan semua? Penilaiannya setelah dilakukan konseling pasti ada penilaiannya jangka panjang ataupun jangka pendek. Jangka panjang tergantung dengan kasus yang dialami siswa. Yang terakhir, proses pemberian layanan yang sering diberikan? Yang sering diberikan layanan konseling individu, karena dia terkadang menyangkut dengan anak itu hubungan muda-mudi, kenapa tidak masuk, pastinya ada hubungannya dengan pergaulan. Kemudian karena ekonomi, maka tidak perlu kan orang lain tahu, maka dia akan melakukan konseling individu. Terima kasih Bu atas wawancaranya.